Kos Pajang sama Riji. Sampai dua siki. Sampai dua siki. Etang-etang aban kesan bapak. Wabi diborong sadaya. Angges. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah. Icara nelayang anu Pak teh? Kos anu Pajang Pak? Sapali, alhamdulillah. Sabarahaan Pak? 10.000. Lu nyarak cer. Setoran. Oh, sana sini Bapak? Komap Pak? Cina hiji teh 1.000. 1.000. Ditabuh sabar di dia Pak? Jam 8. Kos Pajang sabar hiji? Sampai 2 siki. Aik kawit Bapak di mana? Di Tasik. Eta geuning tebih. Kana naon di Tasik Bapak ka dia? Angkot. Allahumma sholli ala. Di mana di Tasikna? Oh, Singaparna? Ya Allah. Kapungkur teh abi kantos ningalian. Nu Bapak teh aya deui calannya. Barangna. Oh, jadi ieu teh nyanakan di Batur. Bapak ngical. 10.000 hiji. Iya sabar hiji sadaya na Pak. 20. Nyanak sabar hiji? 40 tadi teh 2 bungkeut teh 40. Oh, sabungkeut teh sakodi. Halo, Robi. Name kacanak hiji nu Pajang. Atuh di dieu we ukulnya teh ka mana-mana, tarang ngider. Capek. Ya tuh Pak, ayeuna abi dapur Yogi ya nya. Tangga-tangga bantesan Bapak. Wabi diborong sadaya. Ameh Bapak enak. Wih. Biasana sok jam sabara wih. Jam 2. Saya mah. Nya. Ayeuna mempeng-mempeng enjing kene. Sabar hiji barangkali Pak. Tarabih. Pada jam 12 namanya Pajang hiji. Tos tuang, Pak. Tadi anjingnya. Ayo, anjingnya. Ya. Tos berarti 400. Bantosan Bapak, Abi. Iji, 2, 3, 4, 400. Yo, sudah diangsuran sih sana. Kanggo Bapak di ongkoh. Nah, iya. Ayah langkung, nak. Salit, titip kanggo Bapak, iya. Amin. Bapak engal uihnya ngompong incanten kenenya. Sing sehat apanya? Sana mi teh Pak Punten. Bapak Sanusi. Pak Sanusi Yuswana. Yuswa sabaraha tahun? 78. Oh, teh sepuhnya. Ya ku abi dicanak sadaya. Nyapanya.
Kantos ba lamun sadinten teh anu pajak atana iya. Aya bisa. Kantos sakumaha? 1 2 paling. Sadinten teh nya. Berarti Bapak ngambil keuntungan tina hiji teh sabaraha? 1000. 1000. 1500. Jadi lamun pajang 2 teh kan berarti 5000 nya. Sadinten kantos. Ini Bapak sing sehatnya Panya. Ada pamitannya Panya. Sing sehatnya Panya, mudah-mudahan tepang deui abdi ya priyoginya. Kanggo barudak ya di ditu. Beliau namanya Pak Sanusi, usia 70 tahun. Beliau jualan layangan seperti ini, keuntungan hanya 2.500 karena ini punya orang. Beliau dari Singaparna jauh-jauh ke Ciamis, setiap hari cuma duduk di sini. Pernah beliau satu hari cuma laku 1 atau 2. Ya. Dari beliau kita dapat belajar dan hari ini kita coba membantu beliau melarisi dagangannya. Dan ngasih sedikit rezeki, mudah-mudahan pelajarannya adalah jangan pantang menyerah, yakinlah bahwa rezeki itu akan selalu menunggu kita jika kita selalu berusaha dan tidak bermalas-malasan. Dari Pak Sanusi, jelas kita belajar, walau dimakan usia, beliau tetap berusaha, tidak mau menyusahkan orang lain, bahkan anak-anaknya sekalipun. Maka dari itu, jangan pernah menyerah, yakinlah rezeki itu selalu menunggu kita, asal kita selalu berusaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.